Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Kempet Boys. Ya, di video kali ini aku mau membahas lagi tentang pencerahan kura-kura CST ya, atau treatment cerah kura-kura common snapping turtle ya. Ya, dari video saya sebelumnya ya, saya masih mempunyai 5 ya, 5 CST baby ya kemarin ya, yang saya ingin lanjutkan progres. Akan tetapi dari 5 kura-kura kemarin itu aku cuman keep 3 ya. Jadi yang jual, yang 2 itu yang agak item-item itu aku jual juga. Udah kejual duluan ya. Begitu juga dengan 2 kura-kura ini ya. Jadi kemarin 5 sisa 3 ya. Sekarang tinggal 2, yang satunya udah laku duluan nih. Jadi gini. Treatment kura-kura common snapping turtle itu ternyata bisa dilakukan dengan waktu yang cukup cepat sekali ya. Ini adalah kura-kura yang sama ya, yang kemarin, yang masih hitam di video saya sebelumnya ya, di treatment pencerahan kura-kura CST. Itu cuman membutuhkan waktu 1 bulan ternyata. Ini dari baby, ini juga masih size sekitar 4,5 cm. Begitu juga dengan ini nih. Ini juga masih sekitar 4,5 cm. Ini yang kemarin 3 ya. Tinggal 2. Dan ini pun sudah laku semua, guys. Jadi dalam waktu 1 bulan keep penuh perawatan ya dengan treatment. Ini udah laku, harga jual 3 kali lipat dari harga baby kura-kura CST, guys. Bayangin. Jadi kalau kita memilih CST dari baby yang memang udah kelihatan agak sedikit cerah, itu untuk pencerahan kedepannya itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama ya. Ini bisa dilihat, ini babynya hitam banget ya awal beli, dan sudah masuk treatment 1 bulan, warnanya udah glowing kayak gini nih, kuning ke putih ya, coklat tua di bagian ujung-ujung skat ini, masih coklat, coklat tua, coklat muda ya. Tuh, ini juga, ini babynya juga hitam banget tuh. Sekarang udah glowing banget, guys. Tuh, caranya cukup sama ya, sama seperti video saya sebelumnya di treatment kura-kura CST atau pencerahan kura-kura CST saya yang kemarin. Hal yang terpenting dari pencerahan kura-kura CST itu adalah sebenarnya adalah air. Air itu harus selalu diganti ya, jadi kelihatan kotor langsung ganti. Karena air sangat berpengaruh sekali dengan kecerahan kerapas dari kura-kura CST ini ya. Jadi kalau nanti kotor, banyak apa kotoran-kotorannya ya, nggak diganti, nanti bisa ngeresep ke bagian skat, bagian ini apa, bagian ketiak ini, bawah leher, atas leher, itu nanti kotoran-kotoran bisa ngumpul di situ dan membuat warna dari kura-kura CST ini tampak jelek ya, atau hitam. Ini udah laku semua ya, kirim hari ini ya. Jadi dari 3 yang kemarin tinggal 2, dan 2 ini udah aku kirim untuk pagi ini ya, karena lakunya cukup lumayan ya, 3 kali lipat harga baby, jadi aku lepas gitu. Jadi besok insya Allah beli lagi ya, beli 10 lagi deh, kita pilih lagi yang cerah-cerah, kita cerahin, kita buat kayak gini lagi, gitu aja. Tuh, cantik banget guys, yang beli pasti juga seneng. Jadi kalau kita ngerawatnya benar-benar dengan treatment yang benar, dengan pakan yang bagus, kura-kuranya juga bakalan tampak bagus kayak gini, tampak cantik kayak gini. Ya kan?
Oke okay guys, ya udah yang udah nonton terima kasih, jangan lupa kasih like, komen dan juga subscribe-nya ya. Agar saya terus semangat mengupload berbagai macam video pastinya tentang kura-kura, pastinya tentang hewan peliharaan. Ya udah, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, saya Kempet Boys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.